Daging belum start lagi. Oh, dia biasa lah tempat dia. Apa kita bagi dia tidur cukup-cukup dulu. Lagi dia banyak kerja, nak melayan tetamu lagi apa semua. Hai, assalamualaikum. Kami dalam perjalanan nak ke arah selatan ni, Matt. Betul lah, seperti diorang kan sebelum ni kan. Yep. Kalau yang apa minggu lepas kita ni Di Perak, Sungai. Di arah utara. Ni arah selatan. Redah Raya Sina bersama Haval standby. Kita dah dapat satu rumah ni. Dijangkakan ke Simpang Renggam. Simpang Renggam, Johor. So hati-hati, tunggu. Kami 5 buah kereta gerak daripada KL ni. Makan pilih kain apa, kain satin sutera. Cantik juga kain rayon, tidak kurang kain chiffon. Kerim mata kan? Kau cancel lah dengan Sina tadi. Alamak, dia lah. Kenapa tadi? Alah, itu je. Kalau tak penting tak payah ganggu live orang. Saya tak boleh tidur. Panjang perjalanan menyaksikan senar dia punya pandangan tu kan. Kita telah pun sampai di rumah yang pertama untuk hari ini. Sampai Renggam, insyaAllah. Walaupun tadi dalam perjalanan tadi kita mandi temani dengan hujan lah. Tapi alhamdulillah semuanya selamat sampai. Yang ini pun tengah titik-titik ni hujan ni. Kita nak meriah lah tuan rumah ni. Boleh. Apa yang menanti kita di sana? Jom, mari. Fikir masa-masa kalau pilih merah lengkung dalam loyang kalanya dah merah. Jadi kalau kita pergi rumah orang open house, kalau kita pergi pergi lepas makan, kalau meja dia sikit, lepas tu kita buang sampah. Bukan nak tunjuk yang saya ni baik di mata orang tua, tetapi kita boleh share benda ni untuk sesama kita. Jadi kita dah ringankan kerja-kerja tetamu, lepas tu tempat tu bersih kan. Bersih itu kan memang sifat yang dituntut kan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dah sampai, dah jamu selera dapur. Makanan memang sedap. Apa masak? So kita nak ucapkan kepada tuan rumah Encik Hanif, terima kasih jemput kami, sudi terima kedatangan kami. Kami memang daripada KL datang kemari terus direct. Memang kata orang tu apa ya? Rezeki lah. Dengan kari papnya, kambingnya, ayam masak merahnya, nasi apa tu, Pak? Tadi? Nasi beraninya, nasi impeknya, kambing kutuk. Nasi takut. Top. Semoga Allah menurunkan rezeki. Amin. Melimpahkan rahmat ke atas keluarga ini. Amin. Allah subhanallah, kita dah habis dekat sini. So lepas ni kita akan pergi ke rumah yang seterusnya. Rumah yang ke-5. Jom. Kita tengok kudedah saya mana. Menu wajib raya, ayam masak merah, keluar beraya, lembu sodol para. Kita dah sampai ke rumah yang kedua, di mana mereka tak tahu pun dan tak expect pun kehadiran kita. Tapi alhamdulillah, nampak kalau tengok memang ada dia orang buat majlis kan. So ini rumah kedua lah, alhamdulillah. Okey, tuan rumah Puan Aisyah yang hantar penyertaan, bagaimana perasaan akak? Jangka tak kita datang ke sini hari ni? Tak menjangkakan langsung. Tak jangka langsung So, masuk penyertaan saya sekadar macam cuba nasib je lah. Dia orang memang tak ada call. Ada rezeki, tak ada call. Sebab tu nama dia Rendah Raya. Betul. Jadi ni rezeki akak lah, keluarga dengan abang ya. Abang tahu ke akak hantar penyertaan? Dia bagi tahu ya, malam dia beritahu. La ilaha illallah. Itulah, jadi kami pihak Sina ni dengan awal lah dia bagi sedikit cendera mata lah. Raya sedondon, mesti nak serupa, kau ni.
Redah Raya Sina bersama Habal. Terbit! Redah Raya Sina bersama Habal. Terbit!